Ada kagak nih orangnya dia? Ada, sini masuk. Lah, lu mutan apa orang? Denger aja gua ngomong kecil begini. Eh, lalu suwe banget tuh, sini masuk cepetan. Sini. Masuk aja nih. Oke. Waduh, assalamualaikum. Salam. Masuk. Bukain kayak ada tamu mah. Ya ilah manja mah, timang buka pintu aja makanya segala dibukain. Emang lu raja apa? Udah dah, gua bukain diri aja dah. Lalu gua lagi sibuk nih. Pak, lupa lepas sepatu. Oh, ilah deh. Dari mana, Pak? Batu. Dari mana? Ini ada tamu. Bahasa bahasa kayak dikit sediain bangku kayak apa kek? No bangku no ambil no. Ambil sendiri. Awas itu ntar berguna juga itu. Ini gue pindahin nih. Iya. Awas pelan-pelan. Ada tamu begini deh di rumah lu doang deh. Oh iya ini gue minggirin dulu. Geser. Gue minggirin dulu. Dari mana, Pak? Dari rumah gue biasa. Udah lama banget nih kita nggak berkonten ria nih. Iya. Ayolah, bikin lah. Gerah banget gue, capek banget. Lo udah ada konsep baru buat dicondet? Ada sih. Hah? Ada, ntar gue pikirin lagi dah. Sekarang sibuk-sibuk nggak jelas mulu. Gue WA nggak pernah dibales. Bales, Pak? Agak. Gimana ada apa nih, perlu ada apa nih? Ketak-ketik kalau orang ngobrol mata-matanya oke. Emang lu cewek gua. Ini gua lagi bikin lagu, Pai. Gua lagi mau coba bikin lagu nih. Gua pancing. Udah nih kita ngobrol dulu masalah konten. Berapa? Entar dulu bentar. Sibuk ini. Oh. Jadi ceritanya bikin lirik nih. Gua baru bikin lirik dulu. Nah, nanti kalau udah selesai bikin lirik, baru gua sambungin nada-nadanya sama yang cocok. Udah pas-pasin sama nadanya. Gua ada konsep nih. Tadulu ini dulu. Ah, kelarin dulu nih lagu gua dulu. Ini juga nanti bakal bisa jadi konten, Pai. Jelas dulu lagu. Kira gampang buat gua. Ini ada tamu sini. Usahin lu mendingan gua ke sini dah tahu gitu dah. Bangku udah gua angkatin. Masa minumnya kagak disediain. Beli dah ini nih. Beli nih. Gue udah capek banget ngangkat bangku ini. Tadi duit gue mana ya, Pak? Pagi duit dulu, Pak. Lagi lama kaset usut nih. Pagi duit dulu. Tadi ada duit gue sini goceng. Gak ada. Bener dah. Pakai duit dulu. Nanti gue ganti. Disuruh beli minum sendiri. Ya dulu beli minum di Bogor yang jauh. Sono. Biar lu enggak ganggu-ganggu gue. Yaudah, gue beli air dulu deh, ya. Masuk sana, Ki. Udah mana-mana. Lu yang jauh belinya biar lama dikit biar enggak ganggu gue. Adaan, tamu disuruh beli minum, Den. Udah gue beli minum dulu dah, gue punya sendal ya. Iya udah pake, ah biar sono, biar cepet gih. Nah, yalah Den. Ngayal lo ketinggian mau nyiptain lagu. Lo kira gampang nyiptain lagu. A few moments later. Dari pagi. Wait. Dengan seger. Emang kedengeran apa? Gua nyanyi tadi. Repot-repot segala beli air, Pak. Tamu gue ruang ya gue bukan yang gak mau nyediain cuman kan gue lagi sibuk tadi gue bilang parah lu udah tamu taruh nih cap gue taruh ke bawah aja minum lu taruh sana kali iya dong.
Gimana gimana? Gue denger-denger lagu lu lumayan juga nih. Wush, iyalah. Iya, ya, sombong banget. Sombong banget. Lu terlalu meremehkan orang sih, Pai. Ya, harusnya tuh lu dengerin dulu karya orang. Lu dengerin, lu cerna. Kalau emang jelek, lu boleh komentar, tapi lu kasih masukan juga. Tahu gua, lu band gitar aja enggak bisa. Makanya gua pesimis kalau lu buat nyiptain lagu tuh kayak enggak bakal bisa gitu. Enggak semua orang, Pai, yang enggak bisa main gitar tapi dia enggak bisa bikin lagu. Nah, ini gua mau coba buktiin. Oke, gua enggak bisa main gitar, ya. Tapi gua bisa bikin lagu. Nah, makanya nih tadi pas gua ini gua enggak sengaja denger gitu lagu lu. Nah, keren juga. Tapi gimana? Dengan kelemahan gue ini enggak bisa main gitar, gue juga butuh lu, Pai. Ini membutuhkan. Gua punya lirik sama nada. Nanti lu yang cari chord-nya. Boleh. Gimana? Bantu gua mau lu? Sik juga nih, gua gitarin kali ya. Ya iyalah, boleh, harus. Lu, nada lu di mana nih? Do do. Coba do do. Do. Musuh jelek banget. Bau enggak? Bau enggak? Bau banget. Halo, gua minum dulu dah, biar enggak bau. Sama-sama. Gue nyoba dulu ya, gue juga skill main gitar kagak ada sih sebenernya. Tuh kan? Ya tahu kunci dasar mah tahu. Santai. Cuma gue manggil lo kesini. Mainnya dari mana? Jangan jauh-jauh, ntar hilang. Iya, iya, gue nanya serius, gue nanya mulu. Coba. Nih, nadanya kayak gini. Nah dulu, diem dulu apa? Oh iya deh. Sinar mentari pagi dengan segelas kopi. Udah, segitu dulu aja. Gua gak usah main gitar, gendang ini. Udah, segitu aja dulu. Gimana? Luaga. Sinar. Iya. Sinar mentar. Sinar. Sinar. Nar. Sin. Nar. 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 Sinar mentari pagi dengan salah. Jadi dari D nih nada lu nih. Coba. Tua gapar sinar mentari pagi dengan segel. Bener gak sih? Kuncinya jangan lu ribet-ribetin dulu. Yang penting kunci dasar lu dapet. Kunci dasarnya. Tua dari D ke iya, coba. Gapar sinar mentari pagi dengan segelas kopi memacu untuk nah salah tuh berarti dari D B memacu untuk G untuk berlari lari. Terus meraih sebuah mimpi. Oke, coba ya D pertama ya, okay. Gapar sinar mentari pagi dengan segelas kopi memacu untuk berlari meraih sebuah mimpi. Asik. Boleh Pai. Thank you Pai. Thank you Pai. Lagu ya, jadi kan lagu gua Pai. Enggak, gua dari tadi. Denny mau bikin lagu apa-apaan ya, sih bisa kagak punya skill kagak. Jadi gua mikirnya ternyata lu ada bakat juga ya buat nyanyi lagu ya. Bukan masalah bakat Pai. Lu gitu sih kejelekan lu dari dulu ngeremehin orang aja, ngejudge orang tuh dari luarnya doang. Lu enggak tahu dalamnya kayak gimana. Enggak, karena lu buat main gitar aja tuh kunci dasar lah minimal, dan setahu gua tuh nyiptain lagu ibaratnya minimal banget tuh gitar. Kalau yang profesional banget kan keyboard gitu ya. Nah, lu enggak punya skill untuk main gitar, tapi lu sosokan bikin lagu. Iya, sosokan bikin lagu. Makanya gua kesel, anjir nih orang mau bikin lagu kan. Oke, lu kesel kayak gitunya. Justru gua diri gua sendiri keselnya gini. Orang kok bisa bikin lagu tapi gue nggak bisa. Nah ini pengen gue buktiin kalau gue nggak bisa main gitar tapi gue bisa bikin lagu. Makanya itu kadang-kadang gue ibarat kata lu kan temen gue gitu, ngapain sih lu buang-buang waktu buat nyiptain lagu, mendingan lu curhat sama gue nih Pak, bikinin gue lagu apa segala macam kayak gitu. Makanya gue ilah lu mau lagu apaan sih gitu. Makanya ya udahlah, sekarang intinya gini aja Pak, udah lu udah kurang-kurangin deh yang kayak gitu-gitunya, yang ngejudge orang di dari luarnya doang. Itu tuh dia yang kadang-kadang lu sifat jelek gue, kadang-kadang selalu menganggap orang rendah gitu ibarat kata, bukan yang merendah untuk kalangan sosial, bukan maksud gua. Ya udah ya. Nah, itu maksud gua. Ternyata tanpa diduga-duga lu punya bakat terpendam juga untuk nyiptain lagu. Ya. Gimana kalau kita nyanyi satu lagu full nih? Enggak usah full, sampai rap-nya aja. Full aja. Full aja. Iya. Oke. Kita nyanyiin ya.
dua, gabar. Sinar mentari pagi dengan segelas kopi memacu untuk berlari meraih sebuah mimpi. Satukan hati kita untuk dapat meraihnya, walaupun kita berbeda, kita kan tetap bersama. Walau lelah, kita takkan menyerah. Meraihnya dengan segenap doa. Bukan dia atau mereka, suka dan duka, kita tetap bersama. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, itu motivasi kita. Gerakan hati untuk bekerja. Oke. Thank you, Pai. Thank you, Den. Dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu mas, udah habis ya. Lu pas gua masukin lu dah. Ya. Iya ya. Ngapa ya? Ngapa ya? Enggak, gua kabel ya. Wait. Boleh. Hah? Blur. Ada, ini masuk. Satu, action.